Pepi mana? Coba dilihat ada nggak? Ada nggak? Pepi, coba. Itu dikunci. Kuncinya mana? Ah, Pepi kemana? Pergi. Eh? Mana Pepi? Coba tuh itu mungkin. Coba dicari di bawah-bawah. Pepi kemana? Eh? Sini, ya. Dilihat. Ada nggak kemana? Kemana? Pepi kemana? Perginya kemana? Sama siapa? Sama siapa? Kenzo sendirian lagi ditinggal. Ditinggal Pepi. Kenapa nggak ikut Pepi? Pep, ikut gitu. Bilang, Pep, Kenzo ikut gitu. Kalau nggak bilang gitu ya ditinggal terus kamu. Eh? Ikut Pep. Ini dikunci pintunya. Nggak bisa buka. Sini buka nih. Dah, situ buka. Ya. Terus mau kemana kamu? Mau nyari Pepi? Pepi pergi kan? Kamu sih. Makan mie remes, Kenzo. Suka dia mie remes. Kalau ditinggal Pepi kayak anjing hilang, nungguin di luar terus. Masa Ken nunggu siapa? Hei, yuk ditunggu di sana, yuk tunggu sana. Nunggu Pepi apa mainan di kebun? Nunggu terus. Kayak anjing frustasi. Gak ada gairah. Celingak-celinguk ya. Mana sih Pepi? Tuh. Oh, mercon. Ada mercon takut. Hah? Mercon. Tuh. Ayo bunyi merconnya tuh. Ayo. Bunyi tuh. Mercon. Dor. Enggak ada itu Pepi tuh. Nyambut apa? Mak, nanti ditinggal loh. Oh, ditinggal waktu. Kalau mamake tembe bali ngomah. Bocae. Jangan nanti ditinggal loh. Ayo. Kenek mamake bali disambut pokok karo lilunga. Eh, nanti pergi loh. Jagain. Lari. Jagain, loh. Jagain nanti pergi lagi loh. Urusan makan seperti biasa. Kan nungguin dia. Tulang ayam, somai sama runtuk-runtuk daging ayam. Aku bikinkan dulu, bentar ya. Ini minumnya. Nah.
yang kenyang, yang sehat ya kan? Oh, pinter. Udah selesai tuh. Udah selesai. Mandi. Nah, yang namanya Kenzo ini paling gak mau disuruh mandi. Kalau disuruh mandi, dengar kata mandi langsung mungkak, ngambek. Tuh, langsung lari ke sana tuh. Ngerti nek dirasani tuh. Kenzo disuruh mandi tuh, mau enggak mandi? Langsung. Tuh, suruh mandi.